sambel kemangi bu. Sinom Parijoto Slendro langsung nanti mandap turun di Gandane Sekar Gantung. Monggo. Memanasmu kang Kalang
tertentu tak kembang menor kang esmu arum winoran oyot oyotan kati kusumo amembo batoro warku sing kang tupoku melun tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liyep layape ngaluyup bindu pesating sumena sumusup neng rasa jati Sri Baginda Raja segera masuk dalam sanggar pamelengan sedekap bersatu padu dalam kalbu sudah biasa melaksanakan sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, sembah roso. Sri Baginda Raja menggunakan pakaian serba putih. Selesailah yang sedang melakukan topo broto, ganti yang diceritakan di Paseban Jawi Pateh Haryo Sengkuni mengawe segala wadya bolo kurowo geraknya pateng beleber seperti gabah diinteri Samyong tali
yo kang munyo kendang kong bendi beri kang sam yo rebut papan ing sajuru-jurutan nono kang liru renah Rekyono patih mongko cucu ing Prawadya Pala Sangaryo Dursasana giya tumambu Mansengkunar Mansengkuna Mansengkuni Mansengkunar samit minta kabar Mansengkuna saya minta warta Mansengkuni saya minta wertini Demikian juga Sadurma Gatiman minta berita Saya Citraksi minta kabar Saya Joyodroto minta berita paman Saya minta kabar ada apa kabar distinggil paman Saya Kartomarmo minta berita seperti apa tadi silakan dibabarkan paman Heru Singkuni Sambil berpikir saya mencari kata-kata yang tepat Kurawa semua Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi absen. Dan kamu Aswatama, Joyodroto, Kartomarmo. Paseban kali ini seperti yang sudah-sudah gampang. Yang dirembuk distinggil tidak lain adalah bahwa sebentar lagi akan tiba namanya Wahyu Cokroningrat ya. Dicatat Dursana. Siapa saja yang mendapatkan Wahyu Cakraningrat itu akan menjadi raja di tanah Jawa. Semua keturunannya nak tumanak run tumurun. Nah. Itu Lestari menjadi Paku Ningraten Nuswantoro. Lah itu. Ya, itu was atau makna isi Wahyu Cakraningrat. Nah. Terus kira-kira proses turunnya Wahyu Cakraningrat gimana man? Hehehe, sulit. Hanya tertawa aja, oh gak gampang. Nah, tadi menurut rapat itu sudah disepakati bahwa Wahyu Cakraningrat itu akan turun di Wonosetro Gondomayit. Sekarang si Ponakmu Lesmono Mandrakumara digadang-gadang supaya juga turut serta merebut Wahyu Cakraningrat. Saya berpikir, wah ini memang perlu siasat yang jitu. Maka saya telah mengundang Prabu Susarmo tadi dari negeri Trigarto supaya ngerembuk dengan Sinuwun. Bagaimana supaya membuat ringkehnya para putra-putra Pandawa yang diwakili Abimanyu. Ingat saya lakon-lakon yang terdahulu di Himo Himantoko itu dulu Prabu siapa itu? Prabu Niwata Kawaca itu pernah dilunasi, dibunuh oleh Arjuna. Sekarang punya anak namanya Prabu Surya. Surya siapa itu? Prabu Himantoko itu Prabu Niwata Kawaca putranya Surya Kawaca. Surya Kawaca lah itu saya ditugaskan untuk ngerimok, untuk merayu bagaimana supaya mau dendam, gugat supaya balas dendam terhadap kematian sang ayah. Itu tugas saya. Nanti anak Adipati Ngawonggo beserta kamu Jodroto, Kartomarmo dan Aswatama harus ke Setro Gondomayit. Barangkali di sana sudah ada Wadyabala dari Ngamarta supaya kamu halang-halangi bila perlu kita gagalkan. Itu yang menjadi keputusan rapat di Stinggil. Seperti biasa Aswatama sekarang saya perintahkan kamu untuk perintah para prajurit.
mundur sang Swatama undanging prawadya kinen sanega yong ramnya swarane kang bendheperi kubar kurnang kalawan poksor tambur menyang suling pepanden daludak bandera miwah kekondo mawarno-warno pindo jolo tiyan asri kawuryan mung jier mung 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 jir jir mung mung jir yakso temahan ong kruro manaut waspodo waspodo sang narpat mojo bagaimana Swatama? Semua sudah siap paman? Kalau sudah siap, untuk apalagi menunda waktu? Kamu nembang sebagai tengoro tanda budalnya wadyo bolo. Enjing bidal kumuruh saking negari ngastino kungengkang bolokos wabro busana niro lere suryo wedaliro saking colonidi arso madangi jagat tuk mungup-ngupaning sapuca ing wukir mar babak pang sumirat keneng soroting suryo megolan gunung gunung sak margo-margo wadya bolo sung pepiling titenono titenono wong cidra mangsa lah dengar